ada pacar katanya ada gitu. Terus siapa ya nanti aja lah gitu lah, masih kayak gitu. Terus akhirnya ketemu, ya nggak lama kemudian ngomong mau nikah. Jadi kita udah makan bareng, terus ngapain makan-makan gitu kan. Ya ada mau ibu omongin, alah udahlah, udah ketahuan juga gitu bakal ngomong apa. Ya udah, tapi kita tetap makan-makan keluarga. Selesai makan baru ngomong, ya ibu mau nikah, oh alhamdulillah gitu. Justru ini kita harapkan gitu kan. Daripada kelamaan pacaran, terus ujung-ujungnya nggak jadi, mending ya udah nikah. Ini yang nikah bukan anak muda lagi ya, karena udah orang tua, jadi semuanya sesimpel itu. Dan untuk nyambungnya juga ya sesimpel itu, karena anak-anaknya udah pada gede semua. Kalau anak-anaknya masih kecil kan harus diajak main dulu, dia apa gitu. Nah, kalau sama kita kan sekali sharing, ya udah. Pokoknya setahunan kalau nggak salah. Sosok suaminya alhamdulillah baik, terus juga sama kita nyambungnya cepet ya gitu kan. Alhamdulillah, mama saya sudah menikah lagi. Ya senang lah maksudnya. Ya kan orang pasti nggak mau sendiri juga ya. Pengennya punya pasangan. Ya alhamdulillah dapat pasangan yang insya Allah terbaik lah. Yang dipilihin sama Allah kan. Terus yang terbaik buat mamanya sendiri. Kita mah anak-anaknya ikut aja lah. Jadi kita bikinnya sebelum 4 bulan 10 hari. Jadi hari ini 4 bulan 6 hari. Saya lagi syuting, Bibi telepon. Sayang, udah selesai belum? Udah nih, udah beres gitu jam. Habis-habis maghrib gitu. Aku ngidam, gak tuh. Gak tau bener gak tau, enggak ya. Gitu. Ngidam dia mau kerak telur. Kerak telur, airannya bawa kan. Pas di jalan dia bilang, tapi aku maunya kerak telur yang masaknya itu orangnya yang mirip Mandra. Kata dia. Kemarin sempat dirawat 5 hari kan di rumah sakit karena pendarahan, ada keluar darah.
pas dicek ternyata letak plasentanya itu di bawah banget deket apa mulut rahim. Jadi kalau misalnya iya, jadi kalau misalnya kecapean tuh sensitif banget keluar darah, jadi sempet bed rest total gitu. Ya. Panik juga sih kita pas ngeliat ada darah itu panik, dan pas dicek nggak apa-apa kok Bu, kata dia aman, kata dokternya gitu kan. Cuman kan kita gimana ya, namanya lagi hamil keluar darah gitu kan. Cuman kata dokternya memang setiap kehamilan orang itu beda-beda. Lagi baca Al-Qur'an gitu. Tapi anehnya hamil pertama hobinya malah ngaji. Jadi kemarin sempat ngaji terus ada satu ayat tuh yang kayak apa sih? Kayak enggak lancar gitu aku bacanya. Iya. Kesebutlah pas dibenerin kesebut satu kata, ih bagus ya gitu, langsung catet di note kan. Langsung cari artinya, Masya Allah bagus banget ya. Kayaknya bakal namainnya itu deh. Kita udah sempet tahu karena biasanya kan kalau dari USG 4 bulan ke 5 bulan. Cuman karena kemarin kita ada satu tes NIPT ya namanya. Jadi kita udah tahu jenis kelaminnya duluan. Dari 3 bulan kita udah tahu kalau anaknya cowok. Karena anaknya laki gitu. Alhamdulillah anak pertama laki. Ini pertama kali kalau untuk stand up, siap-siap nggak siap, ini detik-detik menjelang tuh makin gimana ya, jantungnya tuh kayak wuhuu. Oh nggak sama sekali, karena ada dia di materi saya. Tapi Usi sendiri nggak tahu di materinya apa? Ah udah, kemarin saya udah buka materinya ke Usi supaya ya at least dia siapin hati lah. Nggak, saya ngeledekin dia aja. Aku yang malah tadi nggak mau datang karena kata dia kan nanti ada kamu ya, no hard feeling. Hah? Mendingan aku gak usah nonton daripada aku sakit hati, aku bilang gitu kan, daripada berantem pulangnya. Tapi ternyata, enggak, kamu dengerin dulu. Terus pas dia ini, oh emang gak apa-apa lah, santai kalau itu sih. Ini udah lama sebenarnya. Dari pertama kali diajak meeting sama Mas Indra juga udah mikir sebenarnya mau ngomongin apa ya. Baru serius persiapan nyiapinnya itu 2-3 minggu belakangan lah, udah mulai ngumpulin gitu, udah mulai sharing apa ya kira-kira materi yang bisa diangkat, yang memang pada akhirnya orang yang datang tuh melihat perspektif yang berbeda dari seorang Andika. Udah sempat latihan juga di kafe-kafe ya Bu ya? Jadi kayak off air gitu, ada beberapa tempat terus dia stand up gitu kan sama teman-temannya. Aku juga gak nonton waktu itu, karena kata dia gak usah deh gitu. Bukan panggung saya gitu. Mungkin selama ini ngeliat saya di TV gimana gitu, tapi pengennya menghadirkan sesuatu yang emang beda, yang selama ini saya belum pernah beberkan ke orang lain. Selamanya akan menjadi misteri sih. Nggak melulu yang kita persiapkan, yang kita pikirkan lucu itu bisa diterima orang juga lucu gitu. Kadang-kadang, aduh ini udah lucu belum ya gitu kan, kita bertanya-tanya gitu. Nanti bisa lihat hasilnya ya di atas panggung gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.